Hai guys, balik lagi bareng aku Dirma Priyana. Dan ini video lanjutan dari Shopee Haul sebelumnya. Buat kalian yang penasaran dan kepo, silahkan nonton video ini sampai habis ya. Jangan lupa di subscribe, like, dan juga komen. Terima kasih semuanya, selamat menonton. Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Balik lagi bareng aku Dema Priyana. Dan di video kali ini aku mau Shopee haul lagi. Jadi guys, disini aku udah punya 4 produk. Dan keempat produk ini tuh ada dress, ada long dress, ada tunic, dan juga ada blouse. Nah buat teman-teman yang penasaran gimana produknya, just keep on watching. Tapi sebelum itu aku pastikan dulu kalian udah subscribe YouTube channel aku dan juga like dulu video ini supaya aku semakin semangat buat konten video berikutnya. Kedua produknya aku ambil dari toko Kids Outfit dan kedua produknya lagi aku ambil dari toko Basica Moda. Nah, keempat produk ini tuh bener-bener bagus banget guys. Aku tuh sesuka itu sama produk ini dan gak nyesel sama sekali ngebeli produk ini. Ini tuh bener-bener rekomendasi juga karena outfit ini tuh dipakai oleh para selebgram. Jadi ini bener-bener cakep banget guys. Makanya kita langsung aja ke videonya. Pasti kalian juga bakal suka, aku yakin. Dan untuk linknya nanti aku akan taruh di description box aku. Makanya nanti buat teman-teman yang ingin beli produk yang sama kayak yang aku review ini, kalian bisa langsung klik aja. Sebelum kita masuk reviewnya, aku mau infoin ke teman-teman kalau berat badan aku itu 48 dan tinggi aku itu 158. Ini bisa menjadi bahan pertimbangan kalian. Teman-teman, buat kalian yang udah penasaran, kita langsung aja ke videonya. Oke guys, jadi kita langsung aja masuk ke produk yang pertama. Tada! Nah, jadi guys, ini dia produk yang pertama. Ini tuh namanya adalah Gracia Long Dress. Kalian pasti pernah kan melihat selebgram pakai dress seperti ini? Kalian bisa melihat fotonya. Nah, ini tuh benar-benar real picture banget guys. Aku tuh suka banget, dia tuh modelnya benar-benar lucu, cute, dan ngebuat kita tuh menjadi lebih feminim gitu loh. Iya gak sih? Ya kan, nah tuh kan bisa ngelihat bener-bener lucu. Oke teman-teman semua, mari kita review untuk barang yang kedua. Ini masih sama dari toko Kids Outfit dan ini tuh kayak tunik gitu sih. Dan aku tuh juga suka sama produk ini karena dia tuh juga ngebuat kita tuh jadi lebih feminim. Ini juga sering dipakai oleh para selebgram, kalian bisa ngelihat fotonya. Nah teman-teman, jadi seperti itu. Tada, nah bener-bener real fix kan. Tuh kalian bisa ngelihat. Ini tuh bahannya juga terbuat dari katun salur teman-teman. Jadi bener-bener adem dan juga enggak nerawang gitu loh. Lanjut untuk barang yang ketiga, di sini aku punya dress yang super cantik banget guys. Ini tuh bahannya dari bahan import gitu, jadi benar-benar dijamin adem dan juga keren banget sih. Bahannya tuh jatuh lebih flowy gitu guys. Dada, ini dia teman-teman dressnya. Ini tuh super cantik, secantik-cantiknya dress. Dan bahannya benar-benar lembut banget guys. Ya Allah, nggak sampai mencet. Bener-bener gak kecewa sama kedatangan barang ini. Itu harganya 150, tapi bener-bener gak ngecewakan karena bahannya tuh beneran seadem ini guys. Tuh lembut dan juga adem, dan juga bahannya tuh jatuh gitu loh. Ini tuh bahannya bahan Tiscon, tapi Tisconnya itu yang import teman-teman. Jadi udah dijamin banget deh adem dan akan flowy seperti ini. Tuh, tuh keren banget loh. Kalian bisa ngelihat tuh. Nah, dia tuh ada labelnya di sini 3M gitu ya, guys. Untuk motifnya sendiri dia tuh bunga-bunga seperti ini. Jadi ini tuh kayak warna untuk hijabnya tuh kita bisa pakai warna pink, terus warna hijau army juga bisa, terus warna kuning juga masuk dan juga warna merah juga masuk. Jadi ini dressnya tuh untuk hijabnya itu okay gitu loh, guys. Pakai hijab apapun selagi ada warnanya yang di sini tuh tetap okay gitu loh, guys. Aku senang banget sama dress ini dan gak kecewa guys sama sekali. Dan gak kecewa karena yang datang itu bener-bener bagus, sebagus ini. Sumpah ini bagus banget. Dan dia tuh bawahnya tuh lebar banget guys.
itu selebar ini dong. Aku nggak tahu ya lebarnya itu berapa, yang jelas dia tuh bener-bener ngebuat kita tuh bener-bener lebar banget tuh. Aku kan nunjukin ke kalian tuh, lebar banget pokoknya segini tuh. Tuh keren banget sih ini. Jadi untuk dibawa, untuk dibuat swing-swing gitu, swing ala-ala gitu, ini keren banget sih guys. Bagian lehernya dia tuh seperti ini guys. Tuh rempo, ada rempel-rempelnya dua lapis. Nah ini lapis yang pertama dan ini lapis yang kedua. Kemudian untuk bagian lengannya, lengan tangannya tuh, dia juga ada rempel-rempelnya gitu loh. Jadi bener-bener hit gitu modelnya tuh. Ada rempelnya juga satu. Nah kalian bisa melihat kan, di sini juga ada rempelnya lagi. Terus bagian tangannya dia tuh seperti ini guys, jadi ada karetnya gitu, kemudian ada rempelnya lagi tuh, seperti ini bagian tangannya, ini karetnya tuh. Sama ya untuk bagian kirinya juga seperti itu, dia tuh ada rempelnya tuh, kalian bisa melihat kan. Nah ini banyak tuh, ini tuh bener-bener good quality banget guys, aku seneng banget. Dan untuk jahitannya tuh super rapi guys, tapi cuma ada bagian sedikit yang benangnya tuh gak rapi, tapi untuk yang lainnya itu aman. Dan ini tuh keren banget sih tuh bagian belakangnya, jadi itu ada resletingnya gitu guys. Dan ini juga lumayan panjang gitu sampai ke sini, resletingnya melebihin pinggang gitu. Bagian bawahnya itu biasa aja sih. Ini tuh LD-nya lumayan besar guys, 106 cm. Panjangnya itu juga lumayan panjang, 130 cm. Jadi di aku tuh dia tuh masih lebih gitu. Tapi oke sih kalau dipakai high heels. Nah jadi seperti ini guys, bagian pinggangnya itu karet seperti ini. Nah ini juga kita dapat beltnya loh guys. Untuk beltnya sendiri tuh dia tuh seperti ini. Nah ini tuh keren banget sih, beltnya tuh dia senada gitu ya sama motifnya. Dan dia tuh belnya tuh tebel gitu loh guys bahannya. Itu seperti ini. Nah. Aku tuh seneng banget guys kalau ada dress yang dia tuh juga ada bawaan beltnya, karena si belt ini bisa ngebuat badan kita tuh lebih langsing dan lebih jenjang gitu guys. Makanya aku seneng banget sama dress atau outfit yang ada beltnya gitu loh guys. Ini cantik banget guys, sumpah ini tuh nggak mengecewakan, bener-bener lembut selembut ini guys. Kalian bisa melihat tuh, tuh bener-bener flowy banget tuh, keren banget ini, ya ampun. Oke guys, jadi di sini aku langsung aja mau try on. Dressnya bener-bener keren banget kan, aku tuh suka banget sama dressnya. Bahannya adem karena emang dari import gitu ya, jahitannya rapi, dia juga super lembut dan flowy banget kan. Terus juga ada beltnya juga yang menambahkan kesan femininnya. Teman-teman mari kita lanjut untuk melihat produk yang terakhir. Nah jadi teman-teman seperti yang aku bilang di awal tadi, kalau di sini aku juga beli blouse. Jadi ini dia teman-teman. Nah keren banget kan, super cantik banget sumpah, aku nggak bohong teman-teman, kalian bisa ngelihat. Jadi dia tuh kayak ala-ala blouse puff gitu loh yang lagi kekinian gitu. Tuh ini tuh motifnya itu bunga ya, flower rose gitu. Nah kalian bisa ngelihat
Ini tuh kalau dipakai tuh cakep banget guys tuh. Jadi dia tuh pendek guys. Jadi dia tuh seperti ini tuh. Lebih lebih panjang lagi bagian tangannya gitu ya guys. Dan yang paling unik dari bros ini yaitu bagian belakangnya tuh dia tuh resleting seperti ini teman-teman. Nah, jadi resletingnya tuh seperti ini. Nah, sampai di bawah. Jadi kayak jaketnya aku pilih yang ukurannya M. Dia tuh punya dua ukuran ya, ada L dan juga M, dan juga ada dua warna, warna putih dan juga warna hitam. Misalnya aku pilih warna hitam karena aku ngerasa warna hitamnya lebih elegan gitu. Untuk bahannya sendiri itu organza, dia tuh ada lapisan puringnya untuk bagian badannya, tapi kalau untuk lengannya teman-teman nggak ada puringnya tuh, jadi dia tuh tipis. Kita yang berhijab wajib banget untuk pakai ini gitu. Nah, ini dia bagian seperti ini, benar-benar lucu banget. Cute banget, guys. Dan untuk bagian tangannya itu, dia kayak gini, teman-teman. Dia tuh sekilas kayak terlihat ada karetnya gitu, padahal enggak tuh. Jadi tuh ada action rempel-rempelnya lagi. Tapi dia tuh enggak yang karet gitu. Enggak panas gitu, walaupun di organza kan bagian lengannya ini kan enggak ada furingnya. Ini udah aku coba dan itu nggak panas teman-teman, apalagi yang ada furingnya pasti bakal adem. Nah, anakku juga udah nyoba. Ini untuk harganya sendiri itu adalah 89 kalau nggak salah. Ini dia harganya. Nah, kalian yang pengen tahu, tapi ini benar-benar worth it banget guys, dan itu benar-benar mewah karena emang sekarang tuh lagi musimnya blush yang kayak gini kan. Nah teman-teman, kalau gitu aku mau langsung aja try on. Kalian juga pasti gak sabar kan? Oke, kita langsung aja try on. Gimana nih keempat produk yang udah aku review? Semoga kalian suka dengan video ini, dan semoga video ini bisa ngebantu teman-teman. Barangkali kan kalian pengen cari produk yang sama yang kayak aku review ini, karena aku juga ngebeli produk yang bener-bener rekomendasi, yang kekinian juga, harganya juga murah, tapi kualitasnya oke teman-teman. Jahitannya rapi, bahannya bagus, dan semua barang-barang yang datang ini benar-benar real fix sesuai dengan gambarnya, nggak mengecewakan teman-teman. Aku tuh suka banget sama toko yang kali ini aku beli, yang hari ini aku haul. Guys, semoga video aku ini bisa bermanfaat ya buat kalian semua, dan semoga kalian suka dengan video aku kali ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, dan terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Jangan lupa kalau kalian suka di like dulu video ini, komen di bawah, dan jangan lupa di subscribe juga pastinya. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.